Halo-halo, saudara-saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petro Viva 1000cc Elite Modern dia tahun 2013, auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta interior dalam dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so far you boleh nampak yang ini kereta yang original cat lagi. Langsung kita ambil balik, I pun tak ada buat apa lagi. Okay, first I buat video kasih customer tahu untuk macam ni jual. Okay, so sekarang I belan-belan jalan lah. I boleh bagi you tahu lah yang mana tak cantik ni. Nampak tak? Yang ini bumper memang ada banyak cara-cara sikit-sikit. Boleh tengok lah. Okay, so bumper sini memang tak cantik lagi. Yang sini so far okey. Cuba sini ada sikit cara-cara lah. Nampak? Ini saya rasa boleh polis lah. Boleh cuba tolong. Sebab yang ini kereta 100% original cat dia. Tengok semua kena-kena sikit-sikit. Okey. Dengan bumper sini ada kena cara. Okey, nampak tak? So far ini bukan cakap langkah kuat lah. Ini semua kena cara-cara sikit-sikit. Tengok tepi sikit-sikit ada. So bumper sini pun ada sikit tak cantik lah. Ini cat dia. Okay, so far sini okay. Pintu sini, ini cap pun ada sikit tak cantik tengok. Okay, dekat sini. So, ini pintu okay. Tengah sini tepi. Okay, ada sikit tak cantik. Tengah sini, tepi. Okay, atas moment so far okay. Tengok tak? Tak ada masalah apa. Lepas tu, chairman pun tak ada kena pizza apa-apa. Semua okay, clear. Ada-ada, sini ada sikit clear. Nampak tak? Okay, ini sikit. So, lain semua okay. Okay, so lampu boleh nampak. Lampu dia so far okey lagi, cantik lagi, tak ada masalah apa. Spotlight pun sama juga. Salon dia so far okey juga, tak ada masalah apa. Tengok lampu semua original ni lah. Okay, spotlight pun sama juga. Dengan bumper sini lah, ada sikit cara. Dengan tepi sini, nampak. Okay, so sekarang kita tengok untuk tayar dia. Lin dia memang pakai sama original Elite May tu, spot lin dia. Dia pakai mesh size, ada dekat sini 165, 55, 14 inci. Okay, so far tayar bunga masuk tangan ada lagi lekat 25% sampai 30% lah. Tayar memang banyak lagi bunga lah. Okay, dalam tutup kawan sama sekali ada. Nampak? Okay, okay, so kita tengok yang sebelah sini. Okay, sama kita tengok tayar masuk tangan. Sama lebih kurang 25% sampai 30%. Memang bunga banyak lagi. Okay, tepi sama sekali kawan ada. Tutup kawan sama sekali ada. Okay, so okay, no problem. So belakang sama tengok tayar masuk tangan. Lebih kurang pun sama lah, 25 sampai 30%. Okay, tengok ah, sama sekali belakang macam ni. Belakang memang dia tak ada kawan. Okay, okay, so kita tengok yang nombor 4 tayar dia belakang. Okay, masuk juga tengok. Lebih kurang 25% sampai 30% lah. Lebih kurang lah. Tengok talon sama sekali, sama juga. Okay, memang original, tengok tepi gam semua ori lagi. Okay, so kita tengok habis, kita untuk tengok interior dalam macam mana. Okay, so kita tengok seat dulu. Nampak dia seat so far very very nice lagi. Tengok, cantik lagi. Tengok tak? Okay, tak ada cara apa-apa lah. Memang cantik, dalam memang jaga betul-betul. Tengok semua sekali. Boleh nampak lah, semua cantik-cantik. Memang janji betul-betul. Okay, tepi semua tak ada cara apa-apa. Plastik pun ada lagi. Okay, so tepi semua nampak sekali. Nampak ni. So ini kereta 100% semua original. Ini kereta pun suruh siap bersuara komen. Tengok air suara tarik. Kita pun suruh siap. You nak lepak semua ada dekat air tangan sini. You nak tengok P5 semua air boleh pakai tengok. Tengok tepi semua sekali. Papan dia semua okay ni. No problem ni. Semua cantik. Okay, tepi kam sama juga original. Nampak. So ini pun memang cantik, saya cakap betul-betul kasih you tahu. Tengok tepi sama sekali. Okay, kita tunjuk tengok ini carpet dia tambah bawa original carpet dia. Okay, so boleh tengok. Tengok lah, nampak tak? Original 100% dia tak terkena panci main kereta. Ini janji you 100% lah. Okay, so kita masuk dalam. Kita tengok tepi dulu. Sama sekali. Ini last model dia ada kasih airbag. Okay, sini ada satu airbag. Tengok semua sekali konsover. Very very cantik. Sini pun ada satu airbag. Okay, so I ambil kunci start dulu. Okay,
Okay, kunci pun sama mah, original macam ni. Okay, kita start dulu. Nanti ya steering lock sikit. Okay, buka. Okay, start. Tutup dulu. Okay, so you boleh nampak ini mileage dia original, berjalan 106384 km sahaja. Alpian semua ada function dia. Okay, ha, nampak tak semua sekali. Steering tengok tepi ya, memang cantik. Nampak tak tepi semua sekali. Memang cun-cun ni kita. Okay, so tengok leleo dia semua sekali original. Ha, tengok tak semua cantik-cantik, tak ada salah apa-apa, semua okay. 3, 4 aircon semua okay. Aircon pun sejuk juga. Ha, sini boleh taruh barang, ini ambil barang lah. Okay, ambil keluar tengok dulu. Tengok, ha, semua cantik. Okay, semua very very nice lagi ni kereta. Janji betul-betul ini kereta. Tengok, semua okay, very cantik ini kereta. Okay, semua sekali tengok, cantik juga. Okay, kita try tengok power window. Okay, boleh guna. Okay, boleh guna. Okay, boleh guna. Belakang semua sekali, empat-empat power window semua okay. Okay, engine dia pun tak ada sangat gegak-gegak apa-apa. Mounting dia semua okey juga, tengok. Sama cantik. Okey. So kita tengok untuk belakang. Nanti kita tengok engine. Okey, so kita tengok belakang seat. Nampak tak? Very very nice lagi ni kita. Janji betul-betul lah ini kita. Very very cun lah ini kita. Tengok tak? Sama sekali cun-cun lah kita ini. Tengok kabel semua original. Okey. Belakang seat tengok. Ah, semua cantik ini kereta. Tengok belakang. Ini pun sama, satu owner saja, pakai one owner je. Okey. Sampai belakang tengok tepi semua sekali. Tak ada cara apa-apa, semua clear. Nampak tak? Very very nice ni. Tengok semua sekali ya. Lagi sekali tengok. Ah, okey. So tengok tepi semua sekali. Ah, nampak ini dia main itu semua sekali original marking. Okey. Marking dia semua sekali tengok. Ha, cuba ini kita body ya, dia tak ada tak cantik sikit saja. Lain so far okey. So tengok. Ha, papan dia sama sekali semua very very nice. Tepi gun sama sekali nampak tepi sini. Sampai bawah sama sekali. Very very cun-cun ini kita. Okey. Mari tutup balik, lepas tu kita buka tengok belakang. Sini buka. Okey. Okey. So sama lah nanti belakang berapa liter, I tulis lah ke sini, bagi customer tahu. Okay, so far kita tengok atas dulu. Ah, nampak tak? Tengok marking dia. Very very nice ini kereta. Gun semua tepi semua sekali. Ah, tengok. Okay, screw tak ada buka ni ya. Tengok screw tak ada buka ni, semua ODI. Tengok gun tepi. Ah, sampai sini semua sekali. Okay. Okay, kita tengok lampu dia. Semua original, tak ada kena pisah apa-apa, semua clear. Nampak? Okay, semua sekali. Ini pun sama sama original ni ya. Tengok semua sekali. Okay, semua sekali. Ha, tengok. Clear semua sekali lampu dia. Ha, tengok. Okay, so kita tengok talan, tepi, semua sekali. Ha, nampak tak semua sekali? Tengok atas, semua sekali. Very very nice ini kereta. Okay, so kita tengok spare tire dia. Nampak tak spare tire baru lagi, tak ada pakai ni. Boleh tengok. Okay, ha, marking tepi semua sekali. Tengok gun original. Nampak tak semua sekali. Okay, ha, cek barang semua sekali di sini bawah. Okay, tutup balik. Tutup balik. Tengok tunjuk bawah semua sekali ya. Tengok benda-benda cun-cun lah ini kita. Okay. Okay, so kita belakang so tengok habis. Tutup balik. Nombor 3 pintu kita tengok. Ha, nampak tak tepi papan dia semua sekali. Very nice tak? Haa, you boleh tengok betul-betul tak? Haa, okay. Sama juga start sini gun sampai bawah semua sekali. Ada ni. Okay. Haa, nampak semua marking dia. Marking dia tengok. Haa, tepi sampai semua sekali lah 100% cun-cun ini kita. Okay, nombor 4 pintu tengok sama juga papan dia dulu. Haa, tak ada cara apa-apa ni, semua clear. Okay, semua clear. Tengok tepi gam semua sekali. Nampak original gam sampai bawah semua sekali tengok. Okey, nampak lah original carpet dia. Plastik pun ada juga. Tengok semua sekali. Bawa nampak semua sekali. Okey, very very nice. Tutup balik. So sekarang kita tengok engine dia. Okey, kita pop kat.
Okey, sama juga nanti berapa cc horsepower I tulis kat sini, bagi kau semua tahu. Okey, so kita tengok dulu atas model dulu. Nampak tak original marking dia? Stiker original. Okey. Tepi kan sampai sini sama sekali. Okey. Ah, nampak? Tak ada buka ni ah. Screw dia semua ori. Tengok tak? Okey. Ah, sama sekali. Tengok screw dia original. Ni nampak tak? Okey. Tepi semua kan sekali. Okey, atas memang cun-cun semua sekali. Sama bawah juga. Tengok tak? Sama sekali. Ah. Wehau original, makin dia ada lagi, makin dia ada lagi. Tengok tepi semua sekali. Tengok. Mounting pun cantik juga tengok. Nampak tak? Ah, ori dia. Nampak mounting. Ah, sorry apa nama mounting. Ah, nampak panel dia sama sekali. Okey. Paki tahu lah sama sekali. Mesti mah paki tahu. Ah, paki customer tahu betul-betul ini kereta condition macam mana. Sama sekali. Sini ada kerak-kerak sikit lah. Ini untuk dulu takut dengan peti ni kena ni. Ah, sini kita press sikit-sikit tak pada kasi you. Tengok tanah semua. Cuba mah original sahaja. Tengok sama sekali. Nampak tak? Sama ori ni ah. Lagi satu kereta pun tak ada kena decking. Tengok. Semua marking dia ada lagi. Tengok marking dia sama sekali. Okey. Marking sama sekali. Semua ada ini kereta. Owner memang jaga betul-betul baik-baik ini kereta. Tengok bawah, ada decking tak ada decking. You boleh nampak sama sekali. Okey. Okey. So kita tengok habis, kita tutup balik. Okey, so kita pergi test ride ini kereta condition so far macam mana. Okay, so kita pakai CPR juga. Okay, handbrake tak lock. Levers. Okay, levers ada lever sensor. Okay. So, kita sekarang pergi try. Tengok tak nak sengit juga. Buka dulu, so cukup aircon dia. Nanti angin kuat tak tengah. Okay, so kita sekarang kita jalan dulu. Tengok. Viva ini kita memang jimat. Kalau kita memang ada jaga dengan kita, really really nak ini kita. Jika you betul-betul punya. Sebab I bukan cakap apa lah, I pun ada tempat banyak Viva juga. Tapi so far yang mau macam ini cantik punya, sangat susah sangat susah dapat macam ini kita. Harga pun lebih kurang macam ini. Sebab kalau betul cantik punya, you datang cepat-cepat tengok dulu. You suruh test. I sini pun ada lagi banyak Viva juga. I sini ada lagi 3-4 biji. Tapi yang so far ini I ambil 2013 ini so far okay. Very very nice. Sebab ini kereta semua original. Lulu owner pun jaga betul-betul ini kereta. Macam you tengok ada satu 2011 itu I masuk sekejap sudah jual loh. Itu Malaysia Palu jalan 50,000 lebih saja. Itu tahun 2011. Memang masuk 3 hari sudah orang sudah beli. Ini pun rasa cepat ni aja kat you. Betul-betul ini kereta. Cantik juga tengok. Sengit dia dalam. Okay, so kita test di Malaysia. Okay, tengok. Sengit je. So far tadi ada kong. Ini tu belakang ambil black lah. Okay, tengok. Cantik. Tak ada masalah apa. Clear. I U-turn mesti mah jaga kita tengah motor lah. Bukan macam suka-suka pusing lah. Mah jaga. Okay. Lepas sikit lagi, kita baru boleh nampak ada motor ke kereta. Okay, kita pusing. Tak ada kereta, motor. Okay, kita pusing. Okay, tengah lagi. Tengok. Light side dia so far okay. Really, really nice. Okay. So, kita jaga kereta juga. Okay, tengok-tengok. Okay, lagi sekali jalan. Okay, so very good. Memang janji betul-betul Laisak tak ada masalah apa. Very, very good ini kereta. Tengok, S-over semua pun sengit juga. Nanti kita untuk pergi sana, jalan, tepi, kita try dia make itu S-over macam mana. Okay, so sekarang kita banyak sini, kita pelan sikit. Okay, tak tahu ini kereta mau macam mana. Dia suruh buka sinar sana. Okay, kami ingat. Okay, tengok. Tengok tak, so very very okay ini kereta. Tengok ada lubang dia masuk. Susum. Wah, cantik ini. Janji betul-betul ini kereta. So very very nice ini kereta. Okay, so kita pergi sini belakang lah. Ini untuk biasa jalan di tempat. Okay, kita tengok. Okay, tengok lah. Ini tak cantik di tempat lah. Kita jalan. Saya tak nak cakap. You dengar. Tengok, sangat fit. Dia make sober semua okay. Ini memang tak cantik ni. Tengok. Tengoklah. Cuna ini
kereta. Betul juga. Ha, kalau minat you datang sini lah, I bagi you test way. You jalan macam ni, jalan ni, so tahu macam mana condition dia. No. Okay, very very good. Okay, so very good ini kereta. Itu I untuk I cakap lah. Oh, kalau betul you nak rasa, you minat ini kereta, you datang sini. Ini modern 2013 pun sudah last modern. Lepas tu tak ada keluar lagi. 2014 sudah keluar itu Asia. Okay, so okay lah ini kereta. Very very nice. Kami ingat tengok. Okay, jalan semua okay. So very good. Nanti kita test dia brake macam mana. Belakang tak ada kereta. 1, 2, 3 brake. Okay, tengok. Ha, I ambil barang jatuh lah. Sorry sorry, I lupa lah ambil barang dekat belakang. Okay, so okay. Tengok brake semua tak ada gegar apa-apa. Tekan brake tak ada gegar. Semua okay. Okay, so I agak-agak suatu kasih test habis lah ini kita. Kalau minat yang ini kita, you boleh datang cuma sama saya lah. Datang ambil kita sini lah. Nanti I pakai tak alamat dekat mana. So sekarang kita pakai ambil ofi dulu. Kita cerita untuk ini kita harga dia. Kat sini. Ini semua original lah. Semua sekali leather semua original. Pakai sangat smooth. Tengok gear semua tukar. Malah smooth ini kereta. Okay, so buka sini. Jaga tepi. Tak ada motor. Okay, pusing. Sini. Okey, sudah sampai ambil ofit. Okey, kita jalan depan lah. Jaga kereta, tak ada, okey. Kita jalan. Sini. Pengiakan motorkan Kuang Hui. Sini ambil kereta. Okay, so tak apa, I parking dekat sini tepi dulu. Okay, sini sini, I parking sini dulu. Bangga kereta. Okay, so masuk P, handbrake. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat ini kereta Petro Viva 1000cc, auto modern dia, elite modern dia lah. Tahun 2013, sudah last modern. You boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat, telefon sebenarnya ke sini. Okay, so yang ini kita harga, kita jual set tukar lama sama Buspacom RM16,300 sahaja. Kalau untuk pinjaman boleh jugalah, tapi pinjaman harga ada lain tinggi sikit lah. Okay, kalau betul-betul minat ini kita, you boleh datang tengok lagi sekali ini kita, tengah test ride ini kita lagi sekali. Pakai you tahulah kita condition macam mana. Okay, see you later. Bye.